8 sumber kekayaan Ayu Tinting yang membuatnya menjadi kaya raya. Ayu Tinting adalah seleb tanah air yang multi talenta. Tak hanya pandai bernyanyi, ia juga diketahui jago berakting. Mantan istri Angie ini juga pernah membintangi judul sinetron, film, dan menjadi host program acara televisi. Ayu Tinting masuk dalam daftar seleb laris manis tampil di televisi. Popularitasnya yang semakin melejit dimanfaatkan Ayu untuk melebarkan sayap di dunia bisnis. Ayu pun akhirnya dikenal sebagai pengusaha muda dengan berbagai macam bisnis. Karirnya yang terus melejit tumbuh bersamaan dengan bisnisnya yang kian menyebar dimanapun. Berbagai bisnis Ayu lakoni untuk mempersiapkan masa depannya di hari tua. Tak heran jika kehidupan Ayu diselimuti kemewahan hasil dari jerih payah dan usahanya. Berikut 8 sumber kekayaan Ayu Tinting yang membuatnya menjadi kaya raya. Satu, kuenya Ayu. Tak mau kalah dari seleb lainnya, Ayu pun juga ikut membuka bisnis kue kekinian. Bisnis ini diberi nama Kue Ayu. Kuenya Ayu telah dibuka di beberapa kota besar seperti Depok, Bandung, Medan, dan Semarang. Dua, produk perawatan. Tak hanya bisnis kue, Ayu juga memiliki bisnis produk perawatan rambut. Produk ini diberi nama Aiting Shampoo and Conditioner. 3. Karaoke. Bisnis karaoke menjadi satu di antara bisnis yang cukup menjanjikan. Karaoke milik Ayu satu di antaranya ada di Palembang. Gerai karaoke Ayu Tinting diberi nama Ayu Tinting Karaoke Keluarga. 4. Clothing Line Ayu Tuti. Tak hanya makanan dan minuman, Ayu Tinting juga membuka bisnis clothing. Bisnis ini diberi nama Ayu Tuti. Ayu Tuti menghadirkan fashion santai dan kece untuk anak muda. 5. Think Time. Tak hanya makanan saja, Ayu Tinting juga membuka bisnis minuman. Minuman kekinian anak milenial tersebut diberi nama Think Time. 6. Cemilan keripik pedas. Tak berhenti sampai di situ, Ayu Tinting juga merintis bisnis cemilan pedas seperti makaroni dan keripik. 7. Kue kering. Ayu Tinting juga memiliki bisnis kue kering. Produk Ayu ini cocok banget untuk memenuhi kebutuhan kue kering saat Lebaran. Pemesanan kue kering milik Ayu tersebut dilakukan secara online. 8. Villa Bilqis. Ayu Tinting menginvestasikan penghasilannya dengan membangun Villa Bilqis yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Gak sekedar digunakan untuk liburan keluarga besarnya, tapi juga disewakan untuk para wisatawan. Itulah 7 sumber kekayaan Ayu Tinting yang membuatnya menjadi kaya raya.